Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini, semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang dimensi energi mandala. Berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya, dimensi energi mandala. Untuk menuju dimensi energi mandala hanya bisa dilakukan dengan cara meragah sukmo. Walaupun bisa meragah sukmo, jika kemampuannya, keilmuannya dan kekuatannya rendah, tentu hanya akan berada di satu alam saja, yaitu alam gaib, dan tentunya belum bisa menuju ke dimensi energi mandala ataupun dimensi lainnya. Akan beda lagi jika kemampuannya, keilmuannya dan kekuatannya tinggi, tentunya bisa menuju ke berbagai dimensi lainnya, terutama bisa menuju ke dimensi energi mandala. Konon dimensi energi mandala itu tercipta, terbentuk dari aliran waktu ketika dunia terbentuk di alam semesta ini. Di dimensi ini hanya terlihat warna putih terang sekali meliputi seluruh ruang yang ada di alam dimensi ini. Dan ruang dalam dimensi ini sangatlah luas sekali, tak ada batasannya. Jika berjalan pun tak akan ada ujungnya sama sekali. Di sini terlihat suasananya sangatlah begitu tenang, damai, dan terlihat nampak ada satu gerbang yang sangatlah besar sekali yang tegak berdiri menjulang, yang dimana ada lorong-lorong energi sangatlah banyak sekali yang tersambung semuanya di satu gerbang besar itu, yang menjadi pusat sumber penghubung dari semua lorong-lorong itu dengan sendirinya. Dan gerbang besar itu disebut dengan mandala waktu. Setiap lorong dan pusat gerbang besar yang tegak berdiri menjulang itu dijaga oleh para penjaga yang banyak sekali. Dan terlihat para penjaga itu bentuknya menyerupai sinar cahaya putih kuningan emas yang berpendar terang sekali. Jika ada yang nekat tanpa izin menerobos di dimensi energi mandala, biasanya akan tersegel, terkunci, terkurung, tinggal berada di dalam pancaran sinar putih kuning emas yang sangatlah terang itu, yang dipancarkan oleh para penjaga yang dengan sendirinya dapat menghisap daya energi si penerobos hingga habis tak berdaya atau tak berkutik sama sekali.
Mandala adalah simbol energi yang menampilkan wujud kekuatan energi yang dimiliki dari seseorang yang berlatih keilmuan energi. Bentuknya menyerupai pola-pola gambar sistem aliran cakra utama yang beredar dalam tubuh. Wujud bentuk mandala ada bermacam-macam. Seperti misal, ada yang menyerupai bentuk bunga, ada yang menyerupai bentuk pohon, ada yang menyerupai bentuk hewan, ada yang menyerupai bentuk matahari, ada yang menyerupai bentuk bulan, ada yang menyerupai bentuk bintang, ada yang menyerupai elemen-elemen, dan macam bentuk mandala lain-lainnya. Sejak dahulu kala hingga sekarang ataupun bisa di masa depan, banyak sekali macam bentuk varian energi mandala yang dibuat, diciptakan sendiri oleh praktisi energi di dunia ini dan diterapkan di dalam dirinya sendiri. Bahkan di dimensi energi mandala, ada sistem mandala yang terbentuk dengan sendirinya dari aliran waktu yang berjalan, melindungi menjaga alam semesta ini. Sebutlah mandala waktu yang menjadi induk dari pusat segala pusat dari semua mandala-mandala yang ada beredar di alam semesta ini, baik yang diciptakan oleh manusia ataupun diciptakan oleh bangsa para makhluk gaib. Mandala waktu adalah sebuah jenis bentuk pusat portal medan energi yang sangat besar, yang hidup bisa menyambungkan seluruh dimensi ke dimensi lainnya. Tapi ada juga yang tidak bisa tersentuh mandala waktu karena ada yang terkunci portalnya dari dalam dimensi itu sendiri. Bisa dikarenakan memang penjaganya tidak mengizinkan untuk diakses masuk, atau mungkin bisa karena hal sebab lainnya, yaitu kemampuan si pengakses tidak memiliki izin, atau kemampuan kekuatan pengakses untuk mengakses masuk di dimensi itu sendiri tidak dimiliki, atau bisa disebut tidak ada sama sekali di dalam diri pengakses. Mandala yang dibuat oleh para praktisi yang mumpuni tingkatannya dan memiliki kekuatan energi murni yang besar, biasanya memiliki banyak sekali manfaat-manfaat yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bisa dimanfaatkan untuk menambah daya kekuatan energi dalam diri praktisi itu sendiri. Bisa untuk membuat ruang medan energi untuk berkultivasi, meningkatkan tingkatan keilmuannya, atau mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Bisa untuk membuat pelindung etrik dalam dirinya untuk terhindar dari segala gangguan entitas-entitas negatif. Bisa untuk memudahkan ketika meraga sukmo, jika jaraknya jauh akan menjadi mudah dengan cepat menuju yang dituju melalui portal energi dari mandala yang diciptakan di dalam dirinya. Bisa untuk menciptakan portal energi di dalam dirinya untuk tersambung dengan mudah sewaktu-waktu jika dibutuhkan untuk mengakses banyak pengetahuan yang dibutuhkan yang ada di berbagai dimensi-dimensi lainnya. Bisa untuk mengunci atau mengurung makhluk gaib jahat dengan bentuk mandala yang diciptakan. Dan masih banyak sekali manfaat-manfaat lainnya mandala yang diciptakan.
Mandala juga ada yang dimiliki oleh para bangsa makhluk gaib yang tingkatannya tinggi. Mereka biasanya menggunakan energi mandala, berwujud sejenis portal energi untuk memindahkan barang atau manusia di alam gaib ke dunia nyata, ataupun sebaliknya, dari dunia nyata ke dunia gaib. Bahkan ada yang bisa juga memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya yang jaraknya bisa jauh sekali di alam nyata, yaitu dunia. Tentunya yang pasti tidak semuanya makhluk gaib bisa melakukan perpindahan itu menggunakan mandala. Gambar energi mandala banyak sekali variannya yang tercipta dari imaji praktisi energi itu sendiri. Bisa dari melihat bentuk aliran energi mandala di orang lain yang berlatih energi yang mumpuni, melalui penglihatan mata ketiga yang aktif terbuka dimiliki praktisi energi itu sendiri, atau melalui rasa yang sangatlah tajam dari praktisi energi itu sendiri. Atau memang gambar energi mandala itu diciptakan sendiri khusus untuk kebutuhannya diri sendiri. Kelemahan energi mandala buatan praktisi energi itu ada di tataran tingkatan keilmuannya. Semakin tinggi tingkatan keilmuannya, semakin tinggi kekuatan energi murninya. Semakin tinggi penguasaan kemampuannya, tentu akan semakin memperkecil kelemahan energi mandala yang tercipta oleh praktisi energi itu sendiri. Dan itu akan berbeda lagi jika semakin rendah tingkatan keilmuannya, semakin rendah kekuatan energi murninya, semakin rendah penguasaan kemampuannya, tentu semakin memperbesar kelemahan energi mandala yang tercipta oleh praktisi energi itu sendiri. Dan tentunya kelemahannya adalah biasanya ada di daya aksesnya. Daya akses ini tentu akan berbeda juga jika yang kemampuannya, keilmuannya, dan kekuatannya tinggi. Daya aksesnya akan semakin luas sekali, semakin bisa menuju ke berbagai dimensi manapun saja. Tapi jika yang kemampuannya, keilmuannya, dan kekuatannya rendah, daya aksesnya akan semakin lebih sangat sedikit sekali menuju ke dimensi lainnya. Penguasaan dan pengendalian energi mandala di dalam diri itu benar-benar sulit dan sukar untuk dipahami dan dilatih. Tidak semudah membalikan telapak tangan kita ya Ferguson, karena pola-pola energi yang saling tersambung benar-benar sangatlah rumit sekali di dalam mandala itu sendiri. Jika tidak tepat ketika diterapkan atau dilatih, tentu akan sangat membahayakan dan merusak aliran-aliran energi yang beredar di tubuh eterik, sehingga akan berimbas tidak baik, tersumbat, tidak mengalir lancar energinya ke tubuh fisik. Tentu imbas buruknya bisa membuat sakit-sakitan, menimbulkan halusinasi yang aneh-aneh muncul di dalam pikiran otak, rasa-rasa panas membakar perih sakit sebelah tubuhnya, kemudian bergantian dingin kaku lini nyeri di sebelah tubuhnya yang lain. Bahkan jika diperiksakan ke dokter pun tidak nampak penyakitnya sama sekali, seperti sehat bugar, padahal sakit benar-benar dirasakan di dalam tubuh fisiknya. Kalaupun sembuh, biasanya akan kumat lagi, sembuh lagi, kumat lagi, kembali berulang-ulang, tak ada hentinya, membuat yang menderita bosan, bisa jadi stres, merasakan sakitnya terus-menerus, tak kunjung-kunjung sembuh di dalam tubuh fisik. Bahkan yang paling fatal, terparah akibatnya adalah bisa gila atau edan. Di alam dimensi energi mandala terdapat sebuah gerbang pusat portal energi, yaitu gerbang mandala waktu
yang tidak mudah untuk diakses dan ditembus oleh siapapun saja. Karena para penjaganya juga sangat banyak sekali dan mereka, para penjaga itu, benar-benar memiliki kekuatan murni yang tak terbatas. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang diizinkan bisa mengakses dan menembusnya. Biasanya tingkatan itu hanya bisa diperoleh, dicapai oleh Ascendant Master atau orang suci atau orang yang memiliki berada di tingkatan puncak kebatinan. Oleh karena hal itulah banyak praktisi-praktisi energi yang berpikir berusaha dengan keras mencoba menciptakan pola-pola energi mandala sendiri dalam lingkup terbatas yang meniru cara kerja mandala waktu sehingga bisa memudahkan dirinya memberikan akses keilmuannya kepada murid-muridnya dimanapun mereka berada akan tersambung dengan mudahnya. Tentunya di sini hanya gurunya lah yang memiliki kunci akses masuk keilmuannya dalam pola mandala yang dibuatnya itu sendiri. Begitulah sebuah kekuatan energi mandala yang paling sempurna dan yang paling terbesar pusatnya hanyalah ada di dimensi mandala yang terdapat induk dari semua mandala di alam semesta yang disebut dengan mandala waktu. Wujudnya berupa gerbang yang sangat besar sekali yang tercipta hidup terbentuk dari aliran waktu itu sendiri yang bentuknya menyerupai seperti piringan cakra tegak berdiri. Dan mandala waktu juga memiliki berbagai banyak sekali macam lorong-lorong portal energi menghubungkan ke segala berbagai dimensi dan juga bisa menghubungkan portal energi di mana alam semesta juga ada di dalamnya. Tentunya semuanya itu adalah wujud kebesaran dari Sang Maha Pencipta. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang dimensi energi mandala. Salam mandala. Semoga bermanfaat buat semuanya siapapun saja tentang penjelasan dimensi energi mandala ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirta Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.